Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara kali ini. Ya. Oke, okay. narasumber kita sudah ada semua ya di sini ya. Di sini ada Kak Himatun Nafida dengan Mbak Sakifa. Oke, okay. nggak ada per permasalahan kan ya ini? Nah, sebentar Aman-aman, suaranya masuk. Kita akan mulai. Kita panggilnya Kak Fida ya. Gimana Kak Fida? Oke? Okay? Eh, aman, suaranya Oke, okay, siap. Untuk Mbak Sakifa ini gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyal oke okay ya, suara juga oke okay nih Mbak. Insya Allah kayaknya sih ya udah nggak apa. Oke. Okay. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih semua teman-teman. Alhamdulillah kita diberikan nikmatan ya. Alhamdulillah semua sehat di sini. Uh, yang kedua, soal salam suatu cerahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. alaihi wassalam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Oke, okay, uh, ini narasumbernya semua sehat semua ya. <laughs> Kak Fida, Mbak Sakifa, ini semua sehat, semua alhamdulillah. Nah ini jadi untuk uh, acara kali ini kita nggak hanya di zoom ya Mbak, Mbak, Mbak Fida dan Mbak Sakifa. Jadi yang di zoom ini hanya orang-orang terpilih nih yang masuk gitu. Jadi lebih banyak nanti ada di streaming YouTube-nya dari Albiru organizer. Oke sebelumnya uh, di di ASK hari ini, kita akan membahas tentang melek keuangan atau berwirausaha, mana yang lebih penting. Jadi ASK ini udah yang kedua ya Mbak Fida atau Mbak Takifah. Sebelumnya kita membahas tentang My Family, My Support System. Jadi ini ya kelanjutan dari webinar sebelumnya gitu. Ini insya Allah kita akan rutinkan setiap bulannya begitu. Jadi, kalau kemarin udah ngomongin tentang keluarga, sekarang kita akan ngomongin tentang keuangan, tapi pasti akan berkaitan juga dengan keluarga. <laughs> gitu ya, <laughs> karena ada supportnya, pasti kan ya? Oke, okay, sebelumnya jadi nanti di sini, teman-teman kita akan ditemani dengan Kak Himatun Nafida Nur Afifah, sarjana manajemen, ya Kak. Er. <laughs> ya, yeah. yeah. oke, okay, beliau ini adalah asisten general manager. Dari Pamela Supermarket, jadi kalau orang Jogja ini pasti tahu ya, Pamela ini uh, apa, supermarket yang seperti apa gitu, dan di mana-mana cabangnya tentunya. Nah, yang kedua, oh, aktif juga di uh, Pimpinan Wilayah Nasional Asia ya Kak ya? Iya. Kalau boleh tahu sebagai apa Kak, Fida? Di bidang dakwah. Oh, bidang dakwah, Masya Allah ya. <laughs> Nah, kemudian ini yang kedua ini ada dari Mbak Sakifa Zuhaira Emery. Beliau uh, siswa kelas 10 Madrasah Aliyah ya, Mu'alimat. Madrasah Mu'alimat Kepadiyah Yogyakarta. Anggota bidang dakwah dan perkaderan Dewan Kerabat Madrasah Mu'alimat. Oke. Okay. Ngomong-ngomong Mbak Sakifa nih lagi di rumah ya? Atau di mana nih? Kayaknya koneksinya Sakifa putus-putus ya. Iya. Halo. 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 Kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran cuma videonya yang ya kedengeran oh, yes. kedengeran. Oke okay, sehat-sehat semua kan di sini ya. ya. Oke okay, untuk mulai acara pada malam hari ini kita akan mulai sharingnya terlebih dahulu ya dari Mbak Sakifah. Gimana Mbak Sakifa udah siap belum nih? <laughs> Insya Allah siap. Oke okay. oke okay, untuk Waktu Mbak Aftak Yufat dipersilahkan. Uh, mulai dari mana ya? Gini. Uh, uh, jadi uh, saya di sini uh, juga belajar, sering-sering juga bersama. Kalau pengalaman saya hmm. sebagai remaja yang ya belum dewasa gitu ya, belum... <laughs> belum dewasa mengatur termasuk keuangan juga. Uh, selama itu menurut saya saya termasuk remaja yang uh, sudah cukup oke okay lah keuangannya gitu. Selama uh, kan saya sekolahnya di asrama, kehidupan asrama itu saya uh, tidak merasa kurang walaupun misal tiba-tiba ada kebutuhan tambahan gitu saya masih punya cadangan uang karena kalau uh, komu saya teman-teman pun yang dia sama juga kebanyakan sudah bisa apa ya, membagi prioritas keuangannya. Hmm. Terus membagi uang sakunya yang dari orang tua itu uh, gimana gimana gimana. Semisal untuk buku-buku gitu ada berapa, untuk jajan itu dihemat. Terus kalau semisal buat kebutuhan kayak deterjen, atau uh, kebutuhan rumah tangga yang lain gitu, juga sudah bisa menghitung sendiri. Jadi, mestinya hmm. uh, udah tahu kemampuan masing-masing gitu. Nah, tapi kalau yang remaja kayak saya gitu, biasanya males nyatet, malas nulis. <laughs> Padahal kan, eh, uh, ada perintahnya sendiri ya buat kayak nyatet utang gitu ya, apalagi utang gitu ya kayak misal utang ke temen gitu, eh tapi nggak ditulis nggak dicatat lupa berapa gitu misal. Seringnya sih gitu, jadi kayak yeah. biasanya nanti di akhir tuh kayak eh uh, aku utang sama kamu nggak sih berapa ya gitu, uh, tapi kurang tahu berapanya jadi malah, uh, malah ini padahal kan kalau malah perintah agamanya udah ada yang kamu catat utang itu. Sebenarnya nggak cuma utang sih, harusnya kan memang uh, lebih baik kebutuhan kita dicatat juga. Kita tuh beli apa, kita mengeluarkan tuh untuk apa, terus kita juga di mana biar ya Insya Allah bisa lebih dipertanggungjawabkan termasuk di akhirat kelak gitu. Uh, tapi kalau selain yang kayak uangan terus uh, nyata segala macam, atau membagi-bagi uang saku, yang uh, jadi masalah buat kami itu kayak lama-lama tuh merasa kayak apa ya, uh, istilahnya sekarang beban keluarga. <tuh> belum yang belum ini sih, tapi kayak kalau sekarang tuh kayak uh, udah 20 tahun masih beban keluarga, udah terus kuliah masih belum keluarga ya jadi mesti kayak kepikiran dari sekarang juga kayak nanti itu aku mau jadi gimana sih gitu kan dan semacam nggak uh, mungkin sih nah tapi kalau mau apa ya mengembangkan misal uang saku kita biar itu jadi lebih bermanfaat lagi lebih berkembang juga biar lebih bermanfaat itu Uh, ada kesulitan-kesulitannya, semisal kalau kita mau teman-teman uh, sih banyak ya, yang walaupun saya juga belum pernah. Kalau di asrama gitu, buka usaha, misal -usah, pulaan, uh, jajan gitu, tuh sebenarnya jual di asrama, atau kerudung <tuh> atau rok, atau apa ya, skincare. <tuh> 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 Itu udah banyak yang pengalaman sendiri gitu malahan udah berani gitu tapi yang ini biasanya malah soal kayak menyimpan uangnya atau tentang lebih ke fasilitasnya jadi kayak misal kita mau buka uh, rekening bank kalau mau buka rekening bank itu kan um, harus punya KTP ya misal kalau remajanya itu masih lebih di bawah lagi dari yang bisa dianggap dewasa secara hukum di Indonesia kan 17 tahun bisa punya KTP gitu. Misal kalau saya kayak saya kan masih 17 tahun ke bawah itu sulit buat kayak gitu atau misal kita uh, sebenarnya nggak cuma rekening bang sih, sebenarnya kayak uh, fasilitas-fasilitas -fasil kayak yang uh, apa ya semacam Uh, itu produknya itu yang bisa kita pakai ya biasanya kalau rekening uh, atas nama orang tua untuk hmm. kita gitu. Sedangkan waktu itu pernah kan saya mau buat rekening bank karena perlu buat keperluan transfer gitu. Terus akhirnya didampingi oleh madrasah, tapi hmm. uh, waktu itu tetap nggak bisa, tetap harus hmm. orang tuanya. Ya, Itu kan sulit. Untung saya tuh orang Jogja gitu, jadi bisa langsung uh, komunikasi dengan orang tuanya tolong ini 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 gitu. Kalau semisal teman saya, jadi lebih sulit kayak orang tuanya yang di mana jauh gitu, kan nggak mesti bisa langsung gitu. Iya, hmm. ya, gimana? udah sih kayak gitu jadi oh, kayak kita, kita uh, masih belum nyatet nyatet itu masih nggak telaten habisnya <laughs> tuh suka lupa terus yang sisanya ya kayak fasilitas yang masih diperuntukannya tuh buat 17 tahun ke atas jadi yang uh, itu usaha itu, anak-anak yang di uh, bukan anak juga sih remaja yang di bawah 17 tahun itu uh, masih ya memang memang penting tuh dampingan itu gitu. Tapi jadinya jadinya apa? Sorry. Kayaknya ke ke mood itu, Takifa. Oh iya. Ya. intinya Pokoknya kita masih belum, tapi uh, juga sudah mulai paham tanggung jawab kita sama uang, uh, biar bisa bermanfaat, biar bisa nggak jadi beban keluarga. Gitu punya keinginan buat bisa berkembang uh, dan ber berusaha. Sudah banyak teman-teman uh, saya gitu yang memang sudah dari kelas dari MTS malah itu kuliah gitu. di. itu, Tapi oh. ya kayak biasanya yang jadi dari produk perbankan itu fasilitas keuangan dari produk perbankan. Misal kayak gitu yang perlu itu memang perlu sama orang tua tuh. Dengan kadang-kadang ada orang tua juga mungkin yang belum belum mungkin belum terlalu suportif itu sama anaknya buat yang punya rekening atau berusaha takut gini takut itu tapi sih orang tua saya sih suka bisnis tapi facet. Dan si Menarik sekali ya ini eh uh, apa namanya? Saya baru tahu gitu. Baru kelas 2 2 SMA ya berarti ya, Sakifayah. Tapi sudah 1. 1. Oh, satu. Satu. Oh, iya, <laughs> jadi benar. Kelas 1 SMA tapi udah punya pemikiran gitu gitu kan udah melakukan juga itu nah berarti kan ini ada support nih ya kan pastinya dari dari mana sih kamu dimulai apa ya namanya diajarin atau diapain gitu sama mungkin sama orang tua gitu uh, ini kalau menurut saya ya uh, mungkin sudah dari kecil gitu soalnya kalau dari kecil kalau misalnya mau pergi itu kan saling ya sama orang tua doainnya tuh bisa dunia akhirat uh, bisa dunia akhirat jadi jadi pengusaha suruhnya gitu kalau oh. ya kalau saya sih sebenarnya kurang tertarik kurang yang gitu banget hmm. tapi uh, apa ya biar apa namanya uh, mencatat habit-habit seperti itu itu tuh emang terbentuk sejak dulu disuruh awalnya atau memang emang apa tiba-tiba Sakifa termotivasi untuk melakukan seperti itu? Uh, soalnya waktu itu saya pernah ke kehilangan gitulah. Hmm. Terus jadinya ya hai, orang tua hai, 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 jadi hai, hai, gini. hai, 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 ya. hai, ya. hai, Ya hai, 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 Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, Masya Allah ya ini luar biasa sekali nih pengalaman dari Sakifa. Ini kadang soalnya kita kan apa ya, yang besar aja belum tentu ya mencatat aware sama priority-nya gitu kan ya. <laughs> oke, okay, ada lagi nggak nih tambahan dari Sakifa? Kayaknya sudah deh, Pak. Oke okay, sudah nanti mungkin kita uh, lanjut di sharingnya ya. <laughs> Oke okay, uh, mungkin sekarang akan kita beralih ke Mbak Fida. Oke okay, Mbak Fida sudah siap ya? <laughs> Tadi gimana gimana nih Mbak apa namanya pendapatnya Mbak Fida nih dengar ceritanya Mbak Sakifa <laughs> Ya menarik sekali wah adik kelas saya Sakifa. Kenal nggak ya? <laughs> Kayak nggak kenal saya ya? Saya udah terlalu tua nih. <laughs> Sepertinya begitu. Tapi lo masih masih uh, Mbak Farhan masih kayak kelas saya sih ya, Mbak ya. Eh iya, betul. <laughs> betul. Oke. Okay. Uh, menarik banget sih tadi Kiva udah mulai apa namanya mencatat. Jadi sudah apa namanya mendata pengeluaran, pemasukan. Itu sebenarnya udah kayak apa ya? Persiapan menjadi menteri keuangan keluarga sih. Jadi wow. kalau besok calon suaminya bahagia lah ya si santai lah nanti tinggal ya keuangannya gimana udah aman gitu lah ya sakitnya semoga besok mendapatkan jodoh yang terbaik guys <laughs> siap 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 Ayo, monggo, monggo Mbak tidak bisa dimulai sharingnya. Oke, okay. eh uh, tolong di screen sharing ya Mbak ya. Oke, okay, siap. akan dibantu sama teman-teman kita. Ini berarti pesertanya dari mana aja, Mbak? Saya sambil, inilah sambil. Keren. Wah, ini dari banyak daerah. <laughs> berarti usianya sekitaran? Ini teman-teman, halo. Mungkin? Dari SMA sampai kuliah ini. Oh, dari SMA sampai kuliah. Oke okay deh. Yeah. Nanti mungkin materi saya agak sedikit ke usia 20-an, tapi sebenarnya masih masuk kalau di usia SMA. Karena memang SMA juga sudah pra menuju anu ya, pra menuju 20 gitu. Jadi ya. udah ya. ya, ya nggak apa-apa apa. berarti ini pesertanya nggak dari NA aja atau iya kebetulan ini campur kita nggak bukan bukan wilayah NA an <laughs> IMM an oh, okay. gitu bukan. ya, ya. ya bagus nah soalnya kalau sekarang dengannya adanya webinar kan kita jadi bisa lebih luas ya? Iya betul betul. Jadi jangkauannya juga lebih kemana-mana bisa. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman semua. <laughs> uh, Oke okay. sudah hadir saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam saya manggilnya apa ya mbak-mbak adik-adik ya teman-teman aja lah ya teman-teman semua terima kasih dari Albiru apa ini Albiru sharing knowledge atas kesempatannya saya jadi dengan senang hati sekali bisa ikutan sharing di sini sama kayak Stakiva ya pokoknya intinya sharing aja lah ya nanti jalannya kayak apa kita tanya jawab aja ya, ya, ya. temanya melek keuangan atau berwirausaha. Mana sih yang lebih penting gitu ya? Oke, kita ulik satu persatu nih. Silakan next. Nah. Eh yang pertama yang kita pahami adalah financial literacy, literasi. Jadi literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan gitu? Saya juga baru baru apa namanya baru tahu karena nama ini lagi hits gitu ya sekarang ya literasi keuangan bahasanya tuh sebenarnya kayak anu banget ya kayak wow banget tapi sebenarnya artinya ini sudah sama seperti yang selama ini kita jalankan gitu jadi financial literacy itu artinya suatu rangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan alias knowledge kemudian keterampilan skillnya dan juga keyakinan konsumen atau masyarakat ya kita-kita ini supaya mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Persis ini penjelasannya kayak yang dilakukan Sakifa tadi ya. Jadi pertama pengetahuan gitu. Kita tahu ada apa namanya tentang keuangan itu seperti apa. Oh ini kegunaannya untuk bahasa tadi pengeluarannya untuk jajan berapa gitu ya. Untuk beli pakaian berapa gitu. Dan keterampilan. Nah keterampilannya itu apa sih? Keterampilannya adalah mencatat gitu. Jadi kita terampil untuk mendata, mencatat, e, terbiasa untuk apa namanya? eh tidak asal pengeluaran, tidak asal pemasukan gitu, tapi benar-benar kita menghargai adanya keuangan di, di kita gitu, adanya dana, ada uang di kita itu gitu, dan keyakinan gitu. Nah, kalau keyakinan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Intinya in short artinya adalah financial education. Jadi pembelajaran keuangan gitu. Kat, besar katanya itu intinya oh belajar tentang keuangan gitu aja itu artinya literasi keuangan next nah kenapa sih literasi keuangan itu tuh diperlukan gitu ya yang jelas diperlukan agar masyarakat atau kita semua ini dapat mengelola keuangan dengan lebih baik gitu pilihannya cuma dua nih Fahamlah ya apalagi orang Indonesia ya apalagi cewek-cewek ya apalagi mungkin kalau yang ada ibu-ibu emak-emak muda ya kan konsumtif sekali beli apa mungkin beli baju beli yang skincare ya kan terus kalau yang udah punya bayi mungkin terus beli baju anak udah pitanya kalau yang cewek ya kalau yang cowok dasi sepatu gitu jadi memang masyarakat Indonesia ini terkenal konsumtif nomor tiga se dunia gitu jadi itu sebenarnya mau dibilang prestasi juga enggak banget, enggak yang banget-banget prestasi. Tapi kalau mau dibilang apa namanya? Kekurangan juga bukan juga gitu. Selama kita bisa menyeimbangkan. Karena sisi konsumtif orang Indonesia itu ternyata malah banyak dimanfaatkan oleh orang luar gitu. Dari Cina, dari Amerika, dari luar itu dari Thailand, Vietnam. Yang mereka sebenarnya kayak beras, jagung, tempe, dari Jepang, kurang kerjaan ya. Padahal itu semua dari Indonesia. Nah, mereka memanfaatkan situasi orang Indonesia yang sangat konsumtif untuk impor produk. Nah, dengan adanya keuangan, literasi keuangan ini diharapkan kita nih bisa loh merubah mindset bahwa masyarakat Indonesia ini dari konsumtif menjadi produktif gitu. Produktif itu gimana sih? Itu simpelnya ya di foto rumah disewakan gitu. Bahasanya mungkin itu kalau sudah sampai pada tahap rumah ya, tapi at least apa misalkan pengen jualan gitu ya itu juga sudah bagian dari kita berusaha untuk produktif sekarang ini teman-teman di NA tuh teman-teman uh, saya maaf itu banyak juga yang karena corona terus nanam cabe gitu ya nanam apa terus untuk dikonsumsi sendiri gitu jadi malah itu lebih produktif jadi produktif tidak harus selalu mengeluarkan uang tapi untuk Uh, menghasilkan sesuatu dengan tenaga kita sendiri dan kita nikmatin sendiri, gitu. Itu sudah bagian dari produktif, gitu. Kalau kata siapa, Jokowi ya bilang, "Cintailah produk-produk Indonesia, gitu ya." Oke, okay. next. Uh, ya. Sebenarnya, apa sih manfaatnya uh, literasi keuangan, gitu? Yang pertama, literasi keuangan tuh. Manfaatnya diharapkan masyarakat itu bisa memiliki perencanaan keuangan keluarga, dan/atau pribadi menjadi lebih optimal. Gitu, jadi perencanaan keuangannya terstruktur, kemudian rapi, gitu ya, dan mengetahui jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau jasa keuangan ini kita bahas, yang bawah ini saya foto-fotonya nih ya, satu bank gitu ya, kita mungkin ada beberapa yang sudah punya rekening gitu kita simpan beberapa keuangan kita di rekening gitu kan apalagi sekarang belanja udah pakai online jadinya pada pakai mobile banking gitu ya itu bagian dari kita faham e, melek gitu ya melek terhadap keuangan ada juga insurance gitu jadi asuransi ada asuransi kesehatan asuransi jiwa asuransi apa penerbangan Asuransi bisnis dan lain-lain gitu itu juga bagian dari oh kita mempelajari nih ini jenis-jenisnya sih jenis-jenis uh, apa ya namanya jasa keuangan yang ada di Indonesia. Sebagian ya ini masih banyak lagi yang kayak Bitcoin itu lebih horror lagi ya maksudnya jadi uang tuh nggak nampak tapi uang itu ada di di dunia maya itu kalau yang Bitcoin gitu ya tapi kita bahasnya yang nyata aja lah. Pertama tadi bank jadi uang kita tabung di bank atau deposito di bank kemudian asuransi kita ikut asuransi kemudian ketiga eh, apa namanya itu yang grafik itu saham nah kadang mungkin kalau ada sih teman-teman yang main saham saham itu paling murah sepuluh ribu jadi siapapun sebenarnya kita bisa sih kalau pengen coba untuk main saham gitu ya kemarin pas saya posting apa namanya ini eh, acara hari ini itu teman saya ada yang komentar wah itu pasti asik kalau kita bahas saham gitu. Waduh, tapi kayaknya agak berat ya kalau bahasnya terlalu dalam ya. Intinya tahu aja lah bahwa e, saham tuh nggak harus yang sampai ratusan juta gitu, tapi e, dari sepuluh ribu pun bisa dan itu cuman cuman lewat apa namanya HP kita gitu. Dan tidak ada salahnya, apalagi sekarang kita di rumah ya, jadi bisa lebih produktif juga. Nah, yang terakhir ini adalah investasi emas nah kalau ini yang lagi di kadang-kadang mungkin Mbak Farun juga tahu ya orang Islam gitu ya umat Islam sekarang benar-benar lagi kayak uh, mengkampanye ya kampanye tentang investasi emas gitu uh, karena apa emas itu sebuah bentuk investasi yang tidak insya Allah tidak turun kenaik dan turunnya itu tidak terlalu drastis gitu dan dari zaman Rasul pun juga memang memakai emas ya gitu jadi memang bagian dari kebiasaan Rasul juga gitu zaman dulu kan uangnya belum ada adanya keping-keping emas gitu nah ternyata sekarang juga lagi hits dan lagi-lagi jangan dikira emas yang itu saya gambarnya berapa 100 gram ya wah itu langsung ratusan juta sekarang ini ada juga kita mini gold gitu jadi cuman yang kayak 0,25 gram gitu itu cuman nggak nyampe 100 ribu Ya, jadi 50.000, ribu, 75.000 ribu itu sudah bisa mulai kita menginvestasikan e, diri kita dengan emas itu gitu. Karena nanti seringnya emas itu pasti akan naik, pasti gitu. Dulu awal kapan banget itu saya SMA ya, emas itu 500.000, sekarang udah satu juta. Padahal dari SMA ke sekarang nggak nyampe 7 tahun, paling 5 tahun dalam waktu lima tahun sudah dua kali lipat harga emas per gramnya gitu jadi memang emas adalah investasi yang paling eh, apa ya aman ya dan memang disarankan gitu dan tidak tidak mengandung riba di situ nah kalau udah urusan nama riba nanti panjang lagi ya kita nggak terlalu panjang ke situ lah ya intinya manfaatnya kita belajar literasi keuangan adalah kita jadi paham nih resiko hak dan kewajiban kita sebagai konsumen next Nah, ini yang saya maksud tadi. Kayaknya agak pembahasan 20-an gitu ya, tapi bisa kok. Saya membahas langsung dari sisi kesalahan ya, karena tuh kadang kesalahan itu merupakan pelajaran terbaik untuk kita ya. Jadi, saya membahasnya ini deh. Kesalahan umum di usia 20-an. Pertama, wrong investment gitu. Jadi, kita salah menginvestasikan sesuatu. Yang pertama, kita sering salah menginvestasikan waktu dan tenaga untuk hal yang percuma. Uh, saya, jadi waktu itu tuh sebuah investasi mahal sih sebenarnya termasuk dari usia SMA itu, bahkan SMP dulu bahasanya uh, waktu dari SMP, SMA itu kan kita pubertas ya, masa-masa pubertas nanti di 20-an itu sudah masa-masa gunja ganjing itu, antara mau kuliah, nikah, dan kawan-kawan gitu. tapi kalau di SMP, SMA-nya belum kuat, nah jadinya kesalahan investasinya di situ contohnya apa sih misalkan tadi dari SMP SMA kita belum belum belajar gimana mengelola uang jajan kita sendiri. Ya nanti di usia 20-an akan kelabakan apalagi di usia matang usia 40-an gitu. Selain itu kalau untuk usia 20-an, salah menginvestasikan waktu apa sih? Sekarang ini banyak nggak sekarang ya, sebelum corona ya. Nongkrong. Ya kan di coffee shop gitu ya. Uh, sama teman-teman gitu, katanya kalau ngerjain skripsi ya, apalagi untuk yang angkatan terakhir ya, itu sebelum corona ya, kita bahas sebelum corona itu pasti, wah oh, bisa ngerjain skripsi kalau di coffee shop nih, wah sebenarnya kan itu sekali skripsi padahal belum tentu sampai satu halaman jadi, udah dua gelas kopi, ya kan, jadi waktunya itu sebenarnya malah lebih ke minum kopinya atau produktivitas kita fokus kepada skripsi kita atau tugas kita gitu, jadi Seringnya di situ, tuh, uh, dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 uh, Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu sesungguhnya lebih baik. Gitu, jadi uh, yuk, bareng-bareng, jangan sampai nih, tidak ada kata terlambat lah, jangan sampai usia kita sekarang kita salah menginvestasikan waktu. Gitu, ya, oke, okay, next. kesalahan kedua too many goals at the same time jadi terlalu banyak apa namanya mimpi aku pengen a b c d b c d boleh mimpi itu boleh bukan berarti mimpi nggak boleh ya tapi terlalu banyak itu akhirnya kita jadi nggak fokus malah terkadang uh, jadi satu aja tuh nggak nggak sampai gitu nah, sering membandingkan diri dengan orang lain sehingga sulit fokus pada proses malah cenderung targetnya sama targetnya tuh cuman outputnya aja gitu. Kalau usia 20-an apa sih? Aku nggak aku lulus-lulus gitu ya, teman-teman udah pada lulus, terus kok belum nikah, ya kan? Jomblo aja terus gitu ya, single terus gitu. Kemudian kalau di usia 20 apa ya? E, belum dapat kerjaan gitu. Kalau SMA mungkin, kalau yang hafalan gitu ya, ini hafalanku belum dapat tapi dia, nah itu sebenarnya positif sih. Ada iri-iri yang positif, ada iri-iri yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya Jangan sampai kita menargetkan diri kita tuh terhadap sesuatu hanya karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Karena di situ nanti kita tidak akan menikmati apa ya proses gitu. Karena kan memang kuliah 4 tahun kalau cuman ujung-ujungnya uh, pas skripsinya dikerjain orang itu kan kayak kita tidak bisa menikmati proses selama empat tahun gitu termasuk UN ya kan dulu kalau kelas 6 eh kelas 3 SMA atau 3 SMP mungkin pakai joki itu juga kayak lah terus selama tiga tahun ini proses aku tidak menikmati proses aku hanya ingin output gitu jadi kadang sih sedikit mepet ke parenting ya eh, alhamdulillahnya orang tua saya nggak pernah bilang bahwa harus nilai 100 gitu Nggak kayak gitu, tapi maksimal. Kamu harus dapat nilai maksimal. Oh iya, gitu. Jadi maksimal itu seberapa ya? Semaksimal saya bisa, gitu. Nah, harapannya ke depan kita pun juga mungkin untuk teman-teman yang udah punya anak, kita jangan terlalu menekankan kepada nilai value ya, tapi lebih ke proses anak melakukan sesuatu itu bisa maksimal atau enggak. Termasuk diri kita sendiri ya, untuk teman-teman yang belum nikah. Untuk diri kita sendiri juga, oh sekarang aku baru ngerjain skripsi. Oh ya, oke. Okay. Berarti aku pelan-pelan nih bab satu, bab dua. Nggak usah terlalu mikir, aduh nggak selesai-selesai nih, nggak selesai-selesai gitu. Atau bahkan yang kok masih jomblo ya, kok gak nikah-nikah. Ya udah, fokus aja memperbaiki diri, apa namanya, muhasabah diri, ya insya Allah pasti akan ada jodohnya yang datang gitu. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 13, eh, ayat 19 disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim innal insana Kuliko halu Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh gitu ya. Ya itulah manusia. Jadi kalau kita udah tahu sifat dasarnya manusia suka mengeluh, tapi kita apa semakin mengeluh lagi. Jadi kayak apa? Kayak jadi kurang bersyukur gitu ya. Padahal dalam surat ar insyirah ada kalimat faida farokta fansop. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Kemudian baru pindah ke urusan yang lain gitu. Kita fokus sama satu baru ke yang lain gitu. Di situ gambarnya juga tuh, tulisnya so many things gitu ya. Satu pengen apa, dua pengen apa, tiga pengen apa gitu. Nah nanti kita akan sampai pada titik prioritas yang tadi mungkin Mbak Farun sampaikan juga ya tentang gimana sih kita memprioritaskan sesuatu gitu. Next. Nah Allah yang Maha memberi rizki. Salah satu lagi nomor tiga, tukul cool, to try terlalu apa ya takut salah lah takut gagal terus pada akhirnya membuat kita tuh stuck di zona nyaman gitu kita nggak pernah tahu nih fear kita ketakutan kita digambar nih ya yang merah kita udah mencoba lurus biru ya terus ketakutan kita terlalu besar akhirnya kita nggak jadi loncat ternyata sebenarnya setelah ketakutan itu tuh sebenarnya kita malah bisa kayak naik gunung gitu ya bahasanya kita malah bisa lebih berprestasi atau memiliki penghasilan gitu jadi kadang uh, ada kok teman-teman SMA juga yang udah mulai berwirausaha ada kan ya ada ya Sakifa ya teman-teman yang udah mulai jualan ada nggak di Malimat? Ada banyak. Banyak ada kan? Banyak. Nah, itu pun pasti mereka juga awalnya takut tapi terus akhirnya berani coba kan gitu. Jadi dan akhirnya dapat hasilnya juga gitu. Dulu saya juga pas di Malimat tuh SMP kelas 3. Karena banyak pada persiapan UN, saya coba kulaan, jualan apa namanya keripik yang pedes itu loh, keripik pedes. Habis itu jualan cemilan coklat kayak beng-beng, kayak apa sih makaroni yang pedes itu ya, makanan-makanan pondok. Dan itu ternyata kerasa banget sekarang baru kerasa kayak ya Allah perjuanganku waktu itu gitu ya. Kulaan, bungkusin, terus ngedisplay, terus ngitung uangnya, itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat sih ketika kita nanti sudah di dunia kerja, apalagi di dunia pernikahan gitu. Jadi kalau kita terlalu takut, stuck di zona nyaman, kita nggak berani out of the box, kita hanya overthinking, ya sudah bubar gitu. Bahasanya selesai, cuma bisa sampai pada titik fear aja, nggak bisa kita mencapai sebuah prestasi gitu sih. Tapi yakinlah bahwa Allah maha memberi rezeki. Next. ah nomor empat, giving up too early. Jadi apa mudah menyerah gitu ya. Udah nyoba nih mbak, udah nyoba tapi kok rugi ya. Misalkan jualan ya, udah nyoba nih jualan minuman. Waktu itu saya pernah, saya juga pernah ngeritis jualan tea ya. Saya jualan tea tuh detail banget tuh beli gulanya seberapa ya kan. Terus ngasih airnya es batu belinya seminggu sekali gitu terus diperkirakan konsumennya selama satu minggu itu pembeliannya berapa berapa piece dan sebagainya terus pengirimannya pakai gojek gosen pakai grab dan sebagainya itu saya juga pernah gitu ngalamin itu dan pernah sampai di fase di mana satu rupiah pun nggak untung bahkan di fase di mana nggak bisa bayar gaji ke karyawan sama sekali gitu jadi Nyerah, waktu itu sempat kayak, ya Allah kok kayak gini ya gitu ya, kok apa namanya, kok cuma sampai sini gitu. Padahal itu baru balik modal, jadi belum pernah saya menikmati keuntungan sama sekali gitu kan. Karena memang kalau kita berbisnis itu tahapannya kita punya model A. Anggaplah misalkan model kita 5 juta atau ya 1 juta gitu. Gimana caranya 1 juta ini kita putar terus sampai nanti penghasilannya itu, atau laba bersihnya kembali lagi menjadi satu juta yaitu kita kalau di ilmu ekonomi sebutannya BEP break even point gitu jadi kembali modalnya utuh dulu baru kita bisa memakai uh, keuntungan setelahnya itu, itu sih prinsipnya mama saya ya orang tua saya ngajarin bahwa hemat gitu dimaksimalkan kita berhemat jangan terlalu mem mem apa ya mengambil keuntungan dulu sampai modal itu bisa kembali ke kita dan kita bisa memutar bisnis kita tanpa modal yang awal besar tadi itu gitu sih Nah pada akhirnya setelah saya coba ya udah jangan nyerah dulu jalan lagi jalan lagi gitu tapi lama-lama karena Corona ternyata ya apa pecinta Taiti juga menurun ya karena itu bagian dari tren juga ya kayak sekarang trennya pasti gembong ya roti gembong pasti teman-teman suka lah ya roti gembong. saya sebut merek banget ya. saya nggak endorse gembong ya. <laughs> cuman sekarang kan hits kulinernya lagi itu gitu. jadi uh, bukan mendoakan, cuman kita nggak akan tahu tuh sampai berapa lama uh, kuliner itu akan bertahan gitu. nah kalau misalkan tadi apa ya kita baru melangkah satu dua kali, terus kita udah-udah nyerah nih kayak di gambar di atas ya. dia udah gali ke dalam tuh, Pol, ayo ah, udah balik. Padahal cuma tinggal satu sentimeter, dia bakal dapat mutiara tuh, dia bakal dapat berliannya, gitu. Jadi terlalu mudah tergiur menginginkan kepuasan yang instan. Itu kadang si anak muda zaman sekarang gitu. Kadang kerja pengennya langsung gajinya UMP aja. Lah kok enak ya hidupnya. Kalau baru fresh graduate kerja langsung mau UMP, aduh kan kayak kita tidak bisa menikmati proses ya, kita hanya kayak langsung fokusnya sama nominal, sama output aja gitu. Dan di situ malah yang membuat kita jadinya mudah e, goyah sama pekerjaan kita gitu, malah nggak jadi loyal gitu. Maka yuk bareng-bareng kita belajar fokus, lagi-lagi kita nikmati aja lah setiap proses yang ada. E, bahasanya kalau, om, kalau berbisnis ya, dari omsetnya sekian, dari misalkan omsetnya per hari seribu rupiah, Pelan-pelan harus telaten pasti namanya berbisnis itu pasti akan ada turunnya. Nah justru ujiannya itu di situ tuh pas turun gitu. Tapi kalau lagi untung wah memang luar biasa gitu. Jadi kalau berbisnis kalau lagi untung memang tinggi gitu. Tapi kalau lagi rugi ya bener jatuh. Beda kalau sama pekerjaan. Kalau pekerjaan itu rutin setiap bulan segitu stuck gitu ya. Nah cuman mungkin nominalnya tidak bisa sebesar kalau pas kita berwirausaha gitu Oke okay, next ah, nomor 5 skipping healthy lifestyle menurut saya ini bukan hanya di usia 20-an ya kalau ini dari belasan lah kurangnya kesadaran orang Indonesia untuk berolahraga dan pola makan sehat penuh gizi mungkin setelah Corona baru pada sadar akhirnya pada nyepeda ya kan pada apalagi Yo apa namanya zumba ngecim itu baru malah pada setelah corona karena nggak ada kerjaan di luar di rumah akhirnya pada olahraga gitu. Nah terlambat sih mau dibilang terlambat ya lumayan terlambat tapi kalau mau kita memulai ya yuk kita mulai bareng-bareng gitu. Karena ini bagian dari investasi yang paling mahal ya saya ulangi menjaga kesehatan eh, apa namanya, membiasakan lifestyle sehat itu investasi nominal yang sangat besar. Karena ya teman-teman tahu kalau sudah tua nanti dan ada apa kita kena penyakit gitu ya itu itu jutaan, puluhan juta, ratusan juta gitu ya apalagi naudul kalau ada yang kanker, gula ya kan karena terlalu banyak makan boba. Gitu ya. Gula kemudian apa namanya? kalau kanker ya karena kebanyakan junk food ya kan junk food malah itu nominalnya bakal jadi kayak berkali lipat gitu. Mending lebih baik dari sekarang aja. Kita yaudah makan sayur, ya gak suka ya mbak, ya coba kita carilah menu-menu masakan sayur yang memang enak gitu. Yang memang olahannya yang enak gitu sih. eh karena jarang banget nih anak muda kita seusia 90s -an ya, anak-anak 90-an sama 2000-an ini tuh yang suka sama sayur gitu. Ya semoga teman-teman semua suka sayur ya karena itu juga akan sangat baik buat rahim kita sebagai ibu-ibu nanti calon ibu ya kan itu memang sangat penting untuk rahim gitu kadang ada yang ibu-ibu tuh eh, ada yang perempuan yang sebelumnya nggak suka sayur tapi karena hamil sama dokternya disuruh banyak makan sayur ya demi anak akhirnya makan sayur tapi sore itu saya itu sebenarnya quite late gitu kayak agak sedikit terlambat gitu karena uh, anak kan mencerna tuh enggak yang langsung saat itu juga ya. Pertama dari terbentuknya si bayi itu kan sudah dengan kondisi kesehatan kita dulu gitu. Jadi sebenarnya dengan apa ya menjaga kesehatan ini benar-benar kita investasi terbesar menurut saya untuk diri kita sendiri. Dan itu tadi kesehatan tubuh itu sama dengan nilai investasi. Next. Nah, tadi karena bahas wirausaha ya sama pekerjaan lah. Intinya pendapatan yang halal dan itu apa aja sih? Yang jelas niatkan kita bekerja berwirausaha untuk beribadah, beribadah, kepada Allah. Gak mungkin saya jelasin kalau yang ini riba, yang ini haram, yang ini nggak perlu ya. Karena itu pasti teman-teman juga udah saling apa ya sudah banyak belajar lah tentang halal dan toyib itu apa. Tapi intinya adalah selama pekerjaan atau apa bisnis yang kita jalankan ini nih niatnya untuk ibadah sama Allah, insya Allah kita akan ditujukan yang baik gitu. Bahasanya misalkan ya di apa PNS, ASN gitu ya. Ya kalau kita niatnya nggak beribadah pada Allah, kita tergiur umat, uang umat ya udah korupsi lah kita gitu. Jadi jadinya yang pekerjaan ini misalkan apa e, di bagian administrasi kementerian yang awalnya halal dan toyib karena kita tidak niat beribadah kepada Allah, ya udah jadilah itu haram dan tidak toyib gitu. Begitu juga wirausaha gitu. Wirausaha kalau kita jujur apa ya kita benar-benar kualitas rasa. Misalkan kuliner ya berarti kualitas rasa. Kalau barang non food berarti uh, kualitas barangnya, packagingnya, bentuknya itu memang harus sama dan sesuai dengan foto yang kita tampilkan. Apalagi sekarang kita menipu konsumen kita gitu. Meskipun kadang enggak kok ini enggak nipu, menurut kita gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya benar-benar uh, kita tampilkan sesuatu yang sesungguhnya gitu. Dan ini pesan dari mama saya si papa almarhum papa saya. Niatkan menjadi kaya agar bisa banyak zakat. Jadi dulu pas saya sempat tanya sama almarhum, "Pak Iman, kita tuh harus punya uang ya gitu." Terus almarhum bilang, harus dong. Kita harus punya cita-cita jadi orang kaya. Loh kenapa? Saya bilang gitu kan. Ya karena biar bisa banyak zakat. Kalau kita bisa punya cita-cita kaya dan kita bisa menjadi orang kaya, otomatis kita akan bisa memberi manfaat kepada orang di sekitar kita lebih banyak. Gitu. Tapi kalau fokusnya hanya menjadi nominal ya, misalkan aku harus punya uang 1M dalam satu tahun, misalkan ya ya udah gitu eh uh, itu hanya akan ada di dunia gitu dan nggak akan kebawa ke akhirat tapi kalau memang tujuan kita tahun ini zakatku karena tadi satu m ya tahun ini zakatku 25 juta otomatis uang yang dia miliki 1 m dalam setahun jadi mending targetnya kita oh tahun ini kita aku mulai zakat minimal satu juta gitu ya berarti harap dipastikan dalam setahun kita akan berusaha nih dalam setahun kita memiliki uang berapa kalau satu juta dua setengah persen ya mbak terus saya kurang ini ya berapa ya ya begitulah ya dua juta lima ratus dua juta lima ratus ya itulah kalau dua juta lima ratus berarti seratus juta gitu ya, oke okay, next terakhir nih kayaknya nah tadi karena ini bahas ini masuknya kayak sakifah sih saya bukan endorse ya lagi-lagi saya bukan endorse dari tadi saya cerita itu sesuai dengan kenyataan lah ya tapi semoga yang apa namanya aplikasinya ataupun perusahaan yang saya sebut ya semoga ikut dapat untung juga <laughs> jadi uh, memisahkan sumber pemasukan dan tujuan pengeluarannya gitu tadi kayak yang mbak far Pak Harun sampaikan juga gitu, tentukan skala prioritas. Pertama apa toh? op oh, kita yang pertama premier tuh premier. Primer. Yang primer itu makan. Oke, okay, makan. Makan tuh apa sih? Harus daging, harus ayam, enggak. Makan tuh apa? Oh, yang sehat. Nah, itu bedanya kadang itu kita tuh makan tuh juga, wah harus yang pizza hut harus yang apa namanya? KFC, McD gitu. Nah, itu hati-hati. Eh jangan sampai kita terpaku pada hal yang apa ya? real gitu ya tapi lebih fokus kepada makanan yang paling penting eh penting lagi penting adalah makanan yang sehat yang empat sehat lima sempurna sayur buah protein gitu nah proteinnya macam-macam kan itu personal ya kemudian prioritas yang kedua apa sih e, papan pangan papan pangan sandang ya sandang papan pangan ya pakaian gitu pakaian tuh secukupnya ya Ya, meskipun dia ya namanya perempuan lah ya, lihat di Instagram scroll scroll terus ada apa namanya baju bagus, ya kan gamis bagus, jilbab bagus, ya. Kadang tertarik lah itu namanya godaan setan. Kadang saya juga masih kayak gitu, tapi memang hati-hati. Ini sangat hati-hati bagi para perempuan, apalagi nanti calon ibu ya. Sangat hati-hati. Kadang saya akhirnya nutup HP saya untuk nggak usah lihat, daripada saya harus tergoda untuk membeli sesuatu. gitu. Jadi itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga apa? Oh, misalkan tabungan. gitu. Jadi berarti harus ada tabungan dari setiap pemasukan yang kita dapatkan, itu kita ada tabungan atau sebelumnya mungkin pendidikan ya pendidikan anak pendidikan kita sendiri mungkin yang teman-teman masih kuliah kemudian atau mungkin ekstrakurikuler atau eko eh, ekstra kulikuler, ekstrakurikuler kayak apa tuh itu les les gitu gitu ya untuk meningkatkan skill kita itu bagian dari skala prioritas baru yang terakhir coffee shop ya kan coffee shop maksudnya kadang tuh justru kadang kebalik orang itu malah yang diprioritaskan nongkrongnya dulu gitu loh jadi kayak Hangout sama temennya dulu, travelingnya dulu yang diprioritaskan daripada kebutuhan personalnya dia gitu, tanpa melihat kemampuan. Nah, kalau di desa tuh banyak ya yang pengennya tuh kalau mungkin kalau temen-temen tahu ya, karena suami saya di kan, jadi saya jadi belajar banyak. Hanya dalam rangka biar uh, anaknya tuh kalau nikah tuh geden gitu ya, apa namanya, mewah gitu. Sampai-sampai harus menjual tanah sampai-sampai harus hutang ratusan juta padahal sebenarnya tidak sanggup orang tuanya petani bapak bapaknya apa bapaknya beca ibu, -ibu petani misalnya gitu ya tapi pengennya pokoknya anaknya harus mewah gini-gini nah itu bagian dari sebenarnya kita tidak bisa mem memprioritaskan kemampuan kita di mana keinginan kita di mana nah yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan kebutuhan bukan keinginan yaitu memang susah dan itu memang harus diasah insya Allah kalau memang niatnya untuk apa ya ya baik di dunia dan di akhirat nanti ya memang kita meninggikan kebutuhan dibandingkan keinginan kemudian harus menyisihkan dana sodakoh atau zakat percayalah bahwa ketika kita bersodakoh kita berzakat Allah akan melipat kendakan, gitu ya tapi jangan juga niatnya ya Allah habis ini aku ngasih 100 rupiah juga di jadi 100 juta 100 ribu gitu ya yo nggak gitu gitu amat gitu gitu tuh boleh gitu. doa sama Allah tuh boleh ya kan tapi ya kok nggak gitu gitu banget gitu aja sih karena nggak bisa kita mengharamkan oh nggak boleh itu minta doa jodoh kok detail tuh nggak boleh itu namanya nuntut nggak gitu juga sih kalau menurut saya ya kita tuh boleh kok doa detail asalkan apa yang nanti Allah putuskan untuk kita kita terima kita pasrah gitu nah yang salah adalah aku maunya jodohku A nanti kalau jodohnya sama omong gak dikasih A atau rezekinya nggak dikasih A atau misalnya mobil gitu kita malah jadi stress down galau imannya turun nah itu yang salah gitu jadi memang kehati-hatian dalam mengolah rasa ya apalagi perempuan ya kita pakai banyak feeling daripada logika jadi sangat berhati-hati teman-teman kemudian mencatat cash flow nah ini contoh apa nama aplikasi yang saya gunakan selama saya menikah nama aplikasinya catatan keuangan rumah tangga gitulah intinya itu di ada pengeluaran ada pemasukan terus nanti sisa saldonya ada berapa itu diotomatis terus pengeluarannya itu mau dari ada olahraga, ada apa namanya pakaian, belanja bulanan, bensin itu dia juga detail. Bahkan pemasukan ada pemasukan gaji, ada tunjangan, ada deposito itu juga dia detail di situ dan dan enak zaman sekarang kalau saya nyaranin pakai buku kan udah nggak zaman ya. Jadi pakai HP aja, cari aplikasi apapun silahkan sambil kita belajar untuk mencatat keuangan kita gitu sih. Dan yang terakhir, penting memberi membeli barang mahal. Ada yang tahu mahal di sini yang saya maksud apa? Boleh open mic teman-teman. Ada yang mungkin mau apa ya? Menjawab pertanyaan penting memberi membeli barang mahal. Ada? Belum? Oke. Okay. Ambigu ya, kalau menurut yang penting membeli barang mahal gitu, oh berarti mbak harus beli yang barang yang harganya jutaan ya, harus yang harganya kayak artis gitu ya, bukan? Sama sekali bukan. Gitu. Saya dididik sama orang tua saya dari dulu untuk membeli barang itu yang bermanfaat. Jadi mahal yang saya maksud ya, mahal yang saya maksud adalah mahal nilainya nilai kebermanfaatannya terhadap diri kita ataupun orang di sekitar kita. Gitu. Jadi bukan mahal nominal, tapi mahal value-nya. Contoh, uh, misalkan saya beli apa ya sepeda, gitu ya. Sepeda tujuannya buat apa? Buat saya nyepeda otomatis saya jadi sehat. Kalau saya sehat, saya nggak merepotkan suami, saya nggak merepotkan orang tua. Nah itu mahal. Tapi sepeda tuh sampai yang mana sih? Ya nggak harus yang Brompton juga ratusan juta ya kan? Cukup sepeda. Yang penting kita bisa pakai gitu. Kemudian misalkan apa? Untuk e, anak SMA ya kaos kaki ya kan? Kaos kaki gunanya buat apa sih? Buat menutup aurat. Asalkan kita pakai terus nih, selama kita berkegiatan ya kita pakai nih e, apa namanya kaos kaki. Berman selain kita menutup aurat, manfaatnya apa? Iya, kita berarti memba apa namanya? Uh, kalau kalau kita sering bilang kalau misalkan kita berbuat baik itu orang tua juga akan kecipratan jariahnya gitu ya. Berarti kan di situ kita juga memberi manfaat kepada orang tua dengan menjalankan apa yang di apa ya, yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan Allah melalui yang disampaikan melalui orang tua gitu. Jadi banyak hal-hal yang mahal itu menurut saya itu gitu karena dulu saya anak TK inget banget saya dulu pertama kali anak TK ya di kira-kira lima tahun minta Pak minta boneka gitu ya bisa alhamdulillah orang tua saya bisa gitu beliin saya boneka tapi orang tua saya nanya manfaatnya apa no? bayangin anak lima tahun suruh ngomong manfaat suatu barang gitu ya tapi ya, alhamdulillah saya bisa jawab sih ya bilang ya kan nanti Fida bisa main gendong-gendongan adik bayi Fida bisa belajar main Uh, makain popok bisa ngasih susu adik bayi gitu jadi kayak hal itu itu tuh penting dari sisi kita bisa oh ini tuh penting untuk itu misalkan kemarin kakak saya juga ternyata menerapkan juga kekeponakan gitu uh, ya anda mau beli alquran gitu alquran itu nggak boleh sama orang, sama kakak saya nggak boleh anaknya nggak boleh beli Al-Quran. lah kenapa mau beli alquran orang kamu punya alquran yang lama kok gitu kan ya soalnya kan untuk tahfid udah yang Alquran lama udah nggak ada covernya sobek nggak nggak sobek ya udah berarti masih bisa bermanfaat nah itu yang mahal prinsip di mana kita menilai sesuatu barang itu bukan karena baru aja tapi karena nilai kebermanfaatannya itu masih ada atau enggak gitu kalau memang masih bisa ya udah nggak usah beli yang baru nanti misal kadang sih misalkan ada prestasi apa ya kan terus baru ya udah karena kamu berprestasi apa besok dibelikan Al-Quran jadi, dan dan masih banyak lagi contoh yang uh, bisa. Mungkin teman-teman juga sudah jalani. Mungkin keluarga teman-teman ada yang menerapkan itu, atau mungkin belum. Ya, kelak uh, yuk bareng-bareng lah kita sama-sama membeli barang yang mahal, mahal apanya, mahal kebermanfaatannya. Oke, okay, next. Thank you dan belum ya. Oke. Okay. Mapan. Wah, ini simpel anu aja sih, sedikit. Mapan ya ini untuk persiapan yang anu ya, yang mau nikah ya. Kadang kan pada pengennya ya udah mapan belum ya gitu ya. E, arti mapan itu menurut KBBI mantap, baik, tidak goyah, stabil kedudukan maupun kehidupan. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya dan suami itu mapan itu apa sih yang pertama responsibility. Next jadi tanggung jawab, mapan tuh yang penting udah bisa tanggung jawab tuh udah mapan lah. Kalau dulu orang tua saya selalu ngajarkan saya, misalkan saya udah punya sepeda, sepedanya misalkan saya jatuh, ya kan jatuh, terus eh, apa namanya stang stang sepedanya rusak, nggak mau tahu orang tua saya maunya saya tanggung jawab. Gimana caranya? Uang bukan bukan masalah uang ya tanggung jawab itu masalah saya ingin mendatangkan sepeda saya ke bengkel ya kan ngomong ke Pak tolong ini di servis itu bagian dari tanggung jawab dan itu bisa dimulai dari kecil gitu ya termasuk pas SMP SMA teman-teman punya kalau di pondok sih punya setrikaan numpuk gitu ya apakah kita bertanggung jawab dengan baju kita sendiri yang belum tersetrika nah itu menurut saya kalau itu kita sudah bisa aman itu artinya kita sudah mapan next yang kedua adalah dinamisasi uh, ini agak intinya kalau bahasa simpelnya musyawarah fleksibel gitu besok teman-teman kalau sudah di dunia ke keluarga ya di dunia berpasangan dengan suami eh ini bagian dari persyaratan kalau saya saran saya kepada teman-teman yang belum nikah ini bagian dari persyaratan Anda teman-teman sekalian kalau mau cari suami yaitu yang mau bermusyawarah ya yang mau bermusyawarah karena masih banyak juga nih laki-laki yang tidak mau bermusyawarah Ya udah, ini keputusanku. Aku kepala keluarga. Kamu harus nurut. Ya satu dua sisi memang kita sebagai istri harus nurut gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang kadang tidak selalu e, suami itu benar misalkan gitu ya. Tapi perlu didiskusikan. Nah setelah diskusi nanti hasilnya tetap keputusan suami itu lain. Tapi setidaknya ada diskusi gitu. Dan kebetulan apa suami saya itu sangat apa ya gimana dong jelasinnya? sangat menjunjung tinggi apa harga diri perempuan gitu. Saya sampai kadang udahlah nggak usah gitu-gitu banget gitu. Tapi suami enggak. Perempuan sama laki-laki di mata Allah itu sama. Tuh, gitu. samanya di mana sih? Kalau kita sholat subuh pahalanya nggak beda. Kita puasa antara laki-laki dan perempuan pahalanya tidak beda. Apalagi dari sisi keuangan, mau yang laki atau yang perempuan yang memberi apa namanya pemasukan nggak beda juga di mata Allah selama apa sih selama musyawarahnya dapat ya tadi musyawarah ya tetap kita sebagai perempuan tetap harus taat kepada suami tapi dengan cara musyawarah tadi ini sih terakhir learners nah ini sampai kapanpun kita akan selalu menjadi pembelajar mau dari usia TK, e group, sampai nanti kita punya cucu cicit itu akan kita selalu menjadi pembelajar karena kita tidak akan pernah tahu rasanya di usia tersebut dan nggak akan ngulang kan. Sekarang usia kita misalkan 20, besok 21. Setelah 21 pasti 22, nggak mungkin nih dari 21 kita kembali ke 20 tahun gitu. Jadi pasti akan ada kejadian-kejadian baru di masa mendatang dengan kondisi dan situasi yang berbeda di Uh, usia kita dengan berjalannya usia kita gitu jadi better kita sama-sama belajar untuk menjadi pembelajar kalau ada kesalahan ya udah oke okay, habis ini aku perbaiki tidak perlu kayak ini salah ya ini kamu salah aku yang tidak perlu kayak gitu sih menurut saya jadi mapan itu yang penting tiga hal tanggung jawab dinamisasi dan pembelajar tidak ada hubungannya dengan keuangan ya saya bilang mapan dan tiga ini menurut saya sudah sangat cocok untuk dan bisa siap untuk menikah karena dengan tiga hal ini, insya Allah uh, ya pernikahan nanti berjalan dengan sakinah moda warohmah. Mungkin sekian kata-kata uh, terakhir. Next. Dari tadi saya bilang yang terakhir ya, kalau ini terakhir beneran. Bersyukurlah walau sedikit. Uh, dalam hadis riwayat Ahmad, Barang siapa yang tidak bisa mensyukur yang sedikit, maka sampai kapanpun ia tidak akan pernah mensyukuri sesuatu yang banyak. Sekarang kita tidak bisa mensyukuri 100 rupiah. Maka selamanya kita tidak akan bisa mensyukuri satu miliar di tangan kita. Sekian dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin sharing tanya atau mungkin ngasih saran juga silahkan dengan senang hati sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya allah ya ini aduh sharingnya sangat sangat berbobot sekali ya semuanya daging semua ini jangan <laughs> semuanya, ya ini... maaf, maaf. <laughs> semoga ini teman-teman semua bisa menyerap ya jadi malam ini kita disuruh muhasabah diri, diserap semua dulu ilmunya yang tadi sudah disharingkan oleh Mbak Fida maupun Mbak Sakifa. Oke, selanjutnya ini kita akan langsung di sesi tanya, -tanya jawab ya Mbak Fida ya. Dan siap, siap. Mbak uh, yang pertama dari Mbak Febriana, Mbak Febrina Ananda. Ya, silahkan Mbak Febrina Ananda bisa langsung memberikan pertanyaannya. Ya Mbak Febrina. Mungkin kalau ada yang lain mau tanya juga bisa lewat chat sih Mbak. Jadi misalkan nanti koneksi atau apanya susah, jadi bisa juga sambil nanti dibacakan sama host. Oke, siap. Ya, mungkin belum ya. Yang selanjutnya mungkin Mbak Fatima Azahra. Apakah Mbak Fatima Azhara sudah bisa bergabung? Jadi sebelum ini kita tadi sudah memberikan kayak oh iya ya sudah ya silahkan bisa uh, apa nggak bisa ini? Halo, halo ya. Silahkan ya, baik Kak. Tadi sebenarnya sudah saya uh, sampaikan di grup juga, ya. Terkait uh, pertanyaan yang saya sampaikan gitu, ya. Begini, Kak, masih terkait dengan uh, kewirausahaan sih sedikit, begitu. Nah, ya, alhamdulillah uh, kemarin waktu di kampus itu 2020 ya kita teman-teman dari kampus tapi beda-beda prodi itu ya mengikuti gitu kegiatan PKMK gitu itu nasional dan alhamdulillah uh, lolos di apa pendanaan begitu dan dan kita uh, niatnya -niat kan untuk mengembangkan bisnis gitu Kak usaha itu dan temanya itu uh, kopi gitu, tentang kopi yang uh, apa nantinya Insya Allah kita ingin mengembangkan begitu dan gini Kak uh, terkait pertanyaan yang saya sampaikan uh, lebih lebih menjuru ke kewirausahaan sih? Jadi begini, bagaimana cara untuk mengatur manajemen modal usaha yang baik kak, gitu. Kalau untuk di bagian kewirausahaan, gitu. Dan so solusi apa yang harus kita lakukan apabila di di pertengahan usaha hasil laba uh, tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan atau terjadi kerugian mungkin, gitu di di pertengahan uh, usaha kita, begitu. Baik, mungkin seperti itu. Oke, okay. okay. okay, ini Mbak Fida mau langsung jawab dulu, atau mau ditambung dulu nih? Kira -kira? Langsung aja ya. Oke, okay, langsung kita, aja. Biar enggak, Tadi <laughs> saya kan sih, tapi untuk langsung masuk ya, langsung masuk ya. Alhamdulillah, uh, pertanyaannya menarik sekali ya, Mbak. Siapa tadi, Maaf, Mbak Fatimah Zara ya? Iya, yeah. kayak di Solo ini, Mbak. Oh, <laughs> baru kalau Mbak. Uh, gini. Gimana sih cara menyiapkan apa tadi? Yang modal tuh apa, Mbak? Maaf, bagaimana yang tentang modal tadi? Apa gimana caranya mempersiapkan modal? Atau iya, eh, uh, bagaimana cara mengatur manajemen modal usaha yang baik seperti itu? ya yeah. ini eh, uh, pakainya matematika ya, sebenarnya enak kalau saya sambil chat. Misalkan kita usahanya apa ya? Jualan apa ya? Apa, Mbak? Nah, uh, itu gitu. lebih ke minuman kekinian sih kopi gitu. Oke, okay, kopi ya mirip saya Taiti ya. Oke, okay, jualan yeah. kopi misalkan. Modal awalnya anggaplah 10 juta gitu. Nah, kemudian uh, 10 juta ini sudah include nih semua dari apa namanya bahan beverage-nya kemudian apa peralatannya itu di awal segitu gitu. Nah, kemudian nanti di tengah di setiap harinya penghasilan harian. Penghasilan hariannya misalkan eh 500.000 gitu ya. Nah, dari dari 500.000 ini kita hitung dulu nih setiap item. Misalkan kopi itu variannya ada lima, lima, varian ya. Lima varian. Setiap varian itu keuntungan margin. Kita sebutnya biasanya margin. Marginnya itu berapa sih? Misalkan per piece-nya harganya sepuluh ribu, ya kan? Dengan rincian yang digunakan untuk kopinya, untuk airnya, untuk gulanya itu misalkan enam ribu. Nah, ditambah dengan 4000-nya itu adalah keuntungan atau biasanya disebutnya dengan margin. Nah, jadi dari 10.000 per item yang tadi ya, 10.000, ribu, 6000-nya itu modal untuk apa namanya? barangnya itu harganya 6000 dengan sasetnya misalkan 3000, kemudian gulanya 1000, kemudian airnya sekian liter itu nilai 1000 dengan botol apa wadahnya gelasnya 1000 jadi 6000 nah marginnya 4000. Nah, misalkan dengan keuntungan 500.000 apa dengan uh, pendapatan sehari pendapatan omset kotor ya. Omset kotor seharinya itu 500.000 otomatis berarti berapa? Omset bersih eh, uh, apa namanya? modal yang harus dikeluarkan dari 6000 itu berarti 500.000 dibagi 6000 Nah, berarti 80 83 piece. 83 piece dikali 6.000. Sama dengan berapa? Loh, 83 ya. Salah, maaf. 500.000 dibagi se 10.000. Itu berarti kan total total penjualan kan 50 piece ya kan? Total penjualan 50 piece dalam sehari 50 porsi berarti kalau 50 porsi itu 50 kali 6000 sama dengan berapa Mbak 5 kali 6 300.000 ini adalah model yang harus diputar Kemudian 50 dikali 4000 alias marginnya, keuntungannya sama dengan 5 kali 4 berapa? 200.000. Ini adalah keuntungan. Bersih. Nah, tuh. Itu harus sangat-sangat diperhatikan dan disendirikan gitu. Karena kalau enggak kadang kita ya udahlah asal aja ini nanti yang penting untuk beli barang lagi untuk beli barang itu nanti kita nggak akan ter, akan terpisah nih mana yang modal yang harus diputar lagi sama uang yang memang untuk keuntungan kita bersih gitu kadang malah misalkan e, sehari lima ribu terus yang kita pakai 250 atau malah 300 ya itu akan rugi gitu akan pasti rugi gitu jadi kalau mau tetap untung ya benar-benar harus terpisah nih antara modal yang harus diputar dan keuntungan bersih. Tapi kalau ilmunya mama saya, keuntungan bersih ini dibagi 50%. Jadi yang benar-benar dipakai itu cukup 100.000. Yang di di apa ya, dimanfaatkan cukup 100.000 saja seratus ribu yang lain mana ditambahkan lagi ke model yang harus diputar agar apa bisnis kita semakin meningkat gitu hmm. itu sih simpel simpelnya ilustrasinya kayak gitu tuh jadi dan di situ poinnya adalah hemat tadi Jok, karena sehari kita bisa dapat dua ratus ribu berarti sebulan kita bisa dapat 6 juta gitu ya, ya jangan gitu juga gitu. Jadi berarti kan harus dibagi. Tetap ada separuh aja yang kita pakai nih kita tetap harus berhemat separuh yang kita pakai separuhnya lagi kita manfaatkan untuk menambah modal biar nanti penjualan kita juga semakin meningkat gitu karena kalau misalkan kita hanya stuck yaudah hari ini 50 sampai sebulan ke depan 50 porsi terus eh, itu nanti kita ya udah bakal dapat keuntungan gitu, terus gitu tapi kalau misalkan sekarang 50 oh ternyata ada uang tak sisihkan 100.000 per hari bisa jadi siap 100 porsi nih se sehari gitu. Oh ya udah, siapa tahu nanti pembelian juga tambah dan itu pasti di booster dengan marketing ya. Kita promosinya ke teman-teman, promosinya ke masyarakat gitu untuk membeli kopi kita gitu. Itu yang manajemen modal ya, Mbak? Sudah masuk atau mungkin membingungkan, mohon maaf. Ya, insyaallah sudah sih, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi hmm, apa ya? saya lupa jadi solusi apa yang harus kita lakukan apabila di pertengahan usaha hasil atau laba tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan atau terjadi kerugian gitu di pertengahan gitu oke yang pertama kita lakukan adalah studi kasus ya. mungkin uh, permasalahannya di lapangan kak uh, kita sudah punya bahan dan sebagainya ternyata kendala E, yaitu pemasaran itu kita kayak ada kendala gitu, jadi kan otomatis ada ya ya ya, paham Tidak, ya. Tercual, gitu ya. otomatis bahannya kan nanti lama-lama kalau apalagi food ya, bisa expired juga gitu kan yang pertama kita studi kasus gitu, setelah studi kasus oh permasalahannya kenapa sih, oh karena pemasarannya kurang, berarti yang kedua kita menganalisa menganalisa permasalahan. Jadi kan studi kasus itu permasalahan seperti apa? Kemudian kita menganalisa. Oh berarti kalau kurang marketingnya harus di apa pemasarannya harus seperti apa sih? Coba kita tembak segmen yang kira-kira suka kopi itu siapa sih? Misalkan mbaknya rumahnya dekat pelajar atau dekat uh, perkampungan yang punya anak mahasiswa. Coba kasih free gratis pengiriman gitu kan? Gratis pengiriman ke rumah-rumah gitu. Misalkan ya misalkan itu biasanya jo, jo, maaf ya jawa saya sangat kental kemudian oh. kemudian nanti si konsumen duh, wah minum kopi aja cuma tinggal sekejap langsung dapat sampai rumah enak lagi gitu nah dengan adanya free trial itu konsumen juga oh akan ada repeat order atau kadang mungkin voucher misalkan ya misalnya diskon gitulah diskon 10% apa-apa kalau enggak sekarang Mas sebenarnya agak lebih mudah dengan online kan Mbak jadi di Instagram, di WhatsApp itu juga bisa kita boost gitu. Nah, yang ketiga tadi cari solusi ya. Tapi, nah, setelah kita cari solusi tadi macam-macam cari solusi ternyata wah tapi nggak bisa beneran ini mbak. Saya rugi beneran kayak saya tadi ya saya buat IT sampai-sampai saya nggak ada keuntungan sama sekali sampai-sampai saya nggak bisa bayar karyawan. Padahal karyawan cuma dua orang nggak bisa bayar. Ya kalau kita sudah melakukan studi kasus, analisa, dan cari solusi, dan kita sudah melakukan sebuah langkah, ternyata memang itu mungkin belum rezeki yang Allah berikan ke kita, ya. Berarti kita harus pasrah gitu, ya, cari inovasi yang lain. Oh, mungkin selain kopi apa gitu, itu hmm. eh, langkah terakhir, ya. Setelah kita melakukan sebuah tindakan, jadi jangan rugi terus langsung nyerah, jangan gitu. Yang penting rugi itu sampai pada titik kita nggak dapat untung dulu, atau sampai kepada titik eh, kita benar-benar bahkan minus, udah kulaan berapa, terus kita, ya itu, itu sampai pada titik tertentu ya, itu sesuai ke pemahaman masing-masing ya, ruginya itu sampai sebatas apa gitu. Yang jelas, kalau belum ada kita menganalisa suatu permasalahan, jangan dulu kita putuskan. Gitu kita aja Mbak Fatimah, semoga menjawab. Baik, ya. Sudah terjawab puas. Oke. Okay. Apa sih? Wah, di, jadi kayak konsultasi ya ini ya. Allah. <laughs> Manfaatnya ikut, ikut webinar kali ini. <laughs> Oke, okay, selanjutnya ini karena mengingat waktu ya teman-teman, jadi mohon maaf apabila saya tidak memberikan kesempatan buat teman-teman langsung uh, bertanya pada narasumbernya. Uh, ini... Pertanyaan kedua nih Mbak Fida dari Febrina Ananda dari Wonosobo. Di masa pandemi ini mahasiswa dituntut menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif agar bisa mendapat penghasilan sendiri dan mendapat pengalaman yang lebih dari yang lain. Nah menurut kakak bagaimana sih kita itu bisa memulai berwirausaha di masa pandemi ini? Dan peluang apa saja yang bisa diperjualbelikan di masa pandemi ini walaupun minim model yang kita punya? Terima kasih. Hmm. Hmm. Oke, okay, terima kasih Febriana ya. Uh, itu pasti perhatian ya, orang sih kondisi saat ini pasti semua pengennya jualan ya UMKM lah. Uh, barangnya apa? Lagi-lagi saya harus bilang memang kita harus menganalisa ya apa kira-kira yang di sekitar kita ini akan laku teman-teman kita tuh wilayah apa teman-teman kita itu kesukaannya apa misalkan itu dulu jangkauan yang jangkauan pasar atau segmen masyarakat yang kira-kira bisa kita apa kita jangkau itu tuh apa sukanya kalau sekarang tuh kalau yang kecil apa ya ya banyak sih sekarang sebut merek ya ada yang beli di Shopee kulaan ya toh kulaan di Shopee habis itu dijual lagi dengan margin yang lumayan gitu ya ada juga kok yang beli jadi sebenarnya kemudahan banyak sekarang terus apalagi sekarang teman-teman misalkan ada yang ibunya masak nasi bakar itu lagi hits juga itu orang Jakarta apa ya ibunya suka nasi bakar padahal dulu dia dia perbankan tapi karena Ingin apa? Pengen ngurus apa, anak terus habis. udah akhirnya jualan nasi bakar sampai terkenal. Itu mbaknya nasi bakar mamaku. Wah, itu enak banget! Jadi, dia cuman pakai story, terus pada order, dan itu bahkan sampai setiap harinya antri paling cepat dua jam. Gitu seringnya, kalau pesan hari ini datangnya besok. Seringnya gitu hmm. memang itu juga bagian dari pastikan kan analisa atau wah ini apa tuh oh sekarang tuh orang-orang pada nggak mau beli makanan pada males masak misalkan oh yaudah berarti aku tak masakin makanan aku bagi gitu. jadi kita pintar-pintar melihat peluang aja sih peluangnya apa sih yang ada di sekitar kita gitu ada juga eh, jualan masker gitu ya misalkan yang dimana hmm. orang masih semua pengen masker gitu ya Share aja di, di Instagram, di WhatsApp, di grup-grup teman-teman gitu. Sekarang banyak kok di grup WhatsApp yang di mana itu malah jadi ajang apa ya tempat jualan dan menurut saya itu positif karena kita berarti ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita sendiri dan teman-teman kita sendiri gitu. Pasti kan kita senang ya ngelarisi teman-teman sendiri. Gitu. Itu sih kalau lebih panjangnya lagi nanti uh, perlu penelitian yang yang cukup juga sih yang jelas hmm. kalau uh, orang tua saya dulu setiap mau mendirikan Pamela itu, itu yang dilihat tempat sampah itu salah satu hmm. cara yang paling mudah untuk menganalisa suatu pasar jadi waktu itu ayah saya lihat sampah oh ini ada sampah popok oh ada sampah susu oh berarti hmm. warga di sini ini banyak apa namanya ibu-ibu nah, cocok ini kalau kita diriin toko gitu misalkan tapi misal oh ini di sini hmm. sampahnya tuh sampah anu ya. eh botol. Berarti kan di situ wilayah traveling ya kan sama botol gitu kan. Oh, berarti yeah. diriinnya apa gitu. Jadi ada ininya sendiri-sendirilah. Eh apa lu analisanya macam-macam, tapi kan itu tradisional ya di zaman yeah. mana toko yeah. itu hanya bisa offline. Kalau sekarang tuh jauh lebih mudah. Jadi analisanya ya tanya-tanya teman aja, lihat kebiasaan temen makan apa kegiatannya apa pintar-pintar cari peluang oke okay. ya oke okay. makasih semoga menjawab ya mbak Fabrina uh, yang uh, selanjutnya pertanyaannya dari Arif Nurul Aini dari Temanggung bagaimana cara atau tips dalam memulai bisnis bagi seorang mahasiswa dengan modal yang tidak banyak Mulai dari apakah harus memilih kualitas atau kuantitas, mengingat adanya banyak pesaing dan perbedaan selera konsumen, serta bagaimana strategi pemasaran yang cocok jika followernya sedikit agar produknya dikenal banyak orang. Waduh, <guruh> <Bye>. luar <laughs> <guruh> ini <tuh> endorse ya biar ya? follower <laughs> ya mau nggak mbak Ma? mbak Fida oke okay. <laughs> Kalau di kondisi mahasiswa itu apalagi sekarang online ya, peluang apa ya yang bisa dicari yang memang uh, mungkin nggak lewat online ya. Tem teman saya itu ada yang dia jualan jilbab. dulu hanya berawal dari berdua. Hmm. Jadi hanya berdua, kemudian ya udah jahitnya sendiri terus dijual, jahitnya sendiri terus dijual, lama-lama karyawannya jadi empat, jadi tujuh. Sekarang dia sudah punya karyawan 50. Dan itu dia mulai dari kelas, eh kelas, semester 4 kuliah. Gitu. Sekarang sudah punya kantor dua lantai. Kalau teman-teman tahu Naisyah Hijrah, malah promosi saya kalau teman-teman tahu oh, Naisha teman saya di kamar dulu teman satu kamar di pondok itu bagian dari saya juga anu itu sangat menginspirasi lah dia tuh jadi benar-benar hmm. lihat nih oh teman-temannya tuh lagi hits jilbab ini ya wah jual lah jilbab yang dengan kualitas yang bagus gitu kan itu dibawa ke kampus nah kalau zaman sebelum corona mah bisa dibawa ke kampus ya dibawa gitu kan terus dijual di kampus gitu ya Yeah. waktu itu jilbab terus jualan, nah sekarang dia sudah punya lebih dari 200 reseller di Indonesia gitu, jadi sampai, sampai pada titik terendah pernah dia pernah yeah. merasakan titik terendah jadi benar-benar, apalagi corona ya gak ada yang beli jilbab, gak ada yang beli baju Wah fashion karena nomor sekian kan, yang pertama adalah makanan, jadi agak agak pelan gitu tapi ya tetap bisa bertahan dan malah lebih baik gitu jadi memang saya nggak bisa menyebutkan apa ya yang paling ini sekarang nggak bisa gitu karena itu eh, sesuai dengan kesukaan kayak saya saya pernah jualan sampai sekarang masih jualan koke kopi kopi kreatif jadi biji kopi parfum pengharum biji kopi apa namanya untuk mobil biasanya untuk ruangan gitu itu hanya berawal dari saya suka saya suka dengan e, kopi bau kopi gitu ya untuk parfum ya udah saya jual pertama saya COD-an e, sehari satu sehari satu sebulan waktu itu saya kejual 50 gitu sampai pada alhamdulillah sekarang sebulan bisa terjual sampai 1000 item gitu jadi memang langkahnya pun lama dan itu itu bisa sampai ke arah itu dua hampir tiga tahun, saya jadi nggak bisa. Saya menyebutkan hidup, Pak, anu oh no, bisnis ini aja, minuman kopi misalkan, atau bisnis jilbab, atau bisnis masker gitu. Saya nggak bisa menjelaskan apa yang memberikan satu gitu tanpa mempelajari dulu. Jadi, kalau kalau mungkin nanti, Mbak, siapa tadi namanya? Arif ah, Mbak Arif Nurul Aini, Mbak Aini. Kalau mau lebih detail lagi, mungkin nanti bisa dihandesin, mbak, dengan ceritakan ke saya, karena yeah. dengan seperti apa, lingkungan seperti apa, nanti saya bantu untuk ya sedikit mengira-ngira, kira-kira seperti apa. Gitu. Yeah. Kalau gambaran, ini bagusnya apa itu nggak bisa, mbak? Harus benar-benar saya mengetahui permasalahannya yeah. di lingkungannya seperti apa. Meskipun follower sedikit kan teman banyak tuh, nah grup terus nanti mereka saling share. Yeah. Bisa. Bisa promosi Instagramnya loh Mbak Fida. Oh iya, ya, Instagramnya Mbak apa ini? Enggak, ya. Nggak, maksudnya Mbak Fida, maksudnya bisa ini oh. bisa promosi aja. Oh, kira Mbak itu udah berjalan juga. Instagram saya Himatun Nafida, oke. Akan Ya siapa tahu nanti bisa DM gitu kan untuk konsultasi. Kayak <laughs> oh, apa coba udah sharing-sharing aja, oke okay. untuk sharing-sharing. Oke okay, mungkin itu aja, mungkin Mbak Fida ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih sebelum kita penutup? Uh, mau satu pertanyaan lagi atau udah mungkin sakipa dulu atau gimana? Nanti saya baru. Yeah untuk udah untuk Sakifa kebetulan udah langsung izin dulu wow. <laughs> karena iya karena dia besok ujian jadi harus oh, <laughs> segera beristirahat <laughs> ya mungkin untuk mbak Fida ini karena pertanyaan juga sudah tidak ada lagi uh, apakah ada yang mau ditambahkan mungkin oke okay. uh, sedikit aja sih uh, apapun yang kita jalani saat ini tetaplah dihadapi dengan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kita tidak akan pernah tahu ke depannya akan terjadi seperti apa nih. Dunia kita, bumi kita ini gitu. Kalau misalkan kondisi bumi kita masih seperti ini dan kita tetap terus mengeluh dan eh apa namanya? Eh, merasa kurang, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Dan untuk urusan berwirausaha, ya, untuk urusan berwirausaha sering-sering aja untuk mencoba sesuatu. Jangan takut untuk mencoba. Mencoba dari yang kecil, dari modal yang 50.000, ribu, 100.000, ribu, it's okay. Coba aja jual apapun, apalagi di era yang seperti ini mudah. Jangan takut. Nanti ketika teman-teman udah cek pasar, udah cek pasar segmen-segmen gitu seperti apa, uh, insya Allah nanti akan ketemu nih. Oh, uh, passionku di sini nih. Oh, hmm. jualanku yang laris ini nih. Hmm. Saya pun juga Relu juga coba satu persatu sih. Karena kita nggak bisa benar-benar uh, strict maunya A ah, ya A ah, gitu, nggak bisa. Karena kondisi situasi, corona apapun enggak ataupun nanti dengan ada varian baru lagi, mau kayak apa kondisi negara dan bumi ini ya, kita harus bisa survive dan tetap sehat semuanya. Terima kasih dari saya. Nun wal turun ustun, albiru kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. um pokoknya nggak bisa apa ya, berkomentar lebih jauh lagi ya. <laughs> Karena ini nanti saya merusak esensi atau nilai dari yang sudah disampaikan, karena tadi semua yang disampaikan sangat-sangat menarik dan ya harusnya ini buat teman-teman semua bisa menjadi perenungan dan harus segera dilakukan karena kalau nggak segera, ya percuma ya, kita kita hampir sejam lebih kita ada di sini oke, okay, uh, terima kasih buat partisipasi teman-teman semua yang sudah hadir, silahkan untuk teman-teman yang belum mengisi uh, apa form di chat bisa langsung diisi karena ini berkaitan dengan sertifikatnya. Oke, okay? uh, buat teman-teman juga, nanti apa ya? Ditunggu gitu ya kehadiran webinar selanjutnya. <laughs> Semoga insya Allah ini kita akan rutinkan setiap bulannya, jadi uh, tunggu informasi selanjutnya. Oke, okay? mungkin dari saya cukup sekian gitu ya, Mbak Fida. Mungkin kalau mau langsung meninggalkan tempat. Ya, Terima kasih ya, ya. semua teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.